Iya. Ini apa? Banyak ini cerita saya dari semenjak saya di jalanan. Ini lagunya ada di sini semua. Oh. Lampiaskan emosi sama keluarga di rumah. Kenapa aku bodoh dalam hati bertanya? Mereka keluarga yang gak tahu masalah. Oh, keluarga yang gak tahu masalah, ya kan? Itu kan karena saya dulu kan orang tua saya cerai, ya kan? Orang tua saya cerai dulu, ya kan? Nah, udah gitu saya kabur dari rumah waktu masih kecil. Umuran 8 tahun apa 9 tahun itu waktu masih kecil. Malahan saya pernah disiarin sama radio. Ya, disiarin di radio. Ada anak hilang. Masuk sel itu saya. Masuk sel disiarin di radio. Nah, udah gitu saya kabur dari rumah, ya kan? Ini di radio, udah di radio. Baru ada yang kehilangan anak enggak? Pas saudaranya mama saya itu ngedengerin radio itu. Cuman itu ada di ini katanya di radio di Singaparna. Polsek Singaparna. Terus habis itu tuh saya pingin ke bapak saya, ya kan, ke Bogor. Bapak saya ke Bogor dari Tasik itu, dari Singaparna. Itu kabur saya dari rumah. Kabur dari rumah. Terus apa ini di kolong mobil bis. Nah, udah jauh mobil bisnya, baru saya ini terus ngomong konektornya, mau kemana deh, mau ke Bogor, saya mau pulang ke bapak saya. Saya mah di lagu ini ada kisah saya semua. Ada kisah saya semua ini. Jadi gembel pernah, tidur di emperan pernah. Terus tidur di emperan pernah. Terus apa? Nyapu gerbong kereta pernah. Terus apa? Ini menceritakan tentang saya, ya, bukan orang lain. Nih. Terus apa? Jadi pengamen. Sampai Solo saya kalau nyapu di gerbong kereta. Itu nyampe Solo dari Jakarta. Pindah kereta. Tuh, tapi sama aja kayak ngamen. Minta duitnya sama penumpang. Luas pengalaman saya mah. Nah, udah gitu kan kerja bangunan, ya. Terus kerja apa, tukang pangkit apa, itu udah kalamin semua. Sampai sekarang kerja di pelabuhan sama kerja di macam kayak di sini, ya kan, kerja di apa aja udah. Nah, katanya ini udah ini. Iya. Makanya saya kan setiap bikin konten tentang pekerjaan, kan. Ini kan untuk mengenang dari masa lalu, untuk
masa depan. Itu kalau saya.